kita biasa duk dengar dalam khutbah ke dalam ceramah pagi hari ni, boleh kita tengok tu apa ni, bot mata hadis dia katanya, oh hok ning orang yang serenuh-renuh darajat hok nak boleh syurga paling renuh sekali orang ni lah, iaitu nya 10 butir dunia ni besar. Lepas tu orang hok lebih pada tu, masya-Allah, nah besar mana kita tak tahulah. Dunia pun kita berasa besar, bercakap dah kata, kalau kita gambar katanya kita duduk sore ataupun duduk dua tiga orang, tak ekak nak pergi dah. Banyak situ sini, situ sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina wa habibina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sedara-sedari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari Jumaat, minggu yang ketiga bulan Rabiul Akhir tahun 1445 Hijrah, dan kita berada di hari Jumaat minggu pertama bulan 11 tahun 2023 2500. Perkara ataupun bab 20 akhiru man yadkhulul jannah dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, orang terakhir yang akan memasuki syurga. Hadis yang ke-240. An Abdullah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan rajulun yakhruju minan nari kabwan fayaqulullah idhhab fadkhulil jannah fayatiha fayukhayyalu ilayhi annaha mal'a fayarji'u fayaqul ya rab wajadtuha mal'a fayaqul idhhab fadkhulil jannah fayatiha fayukhayyalu ilayhi annaha mal'a fayaqul ya rab wajadtuha mal'a fayaqul idhhab fadkhulil jannah fa inna laka mithla dunya wa 'asharata amsalha aw inna laka mithla 'asharati amsalid dunya fayaqul taskhar minni taskharu minni aw tadhhaku minni wa antal malik falaqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam dhahika hatta badat nawajidhuhu wa kana yuqalu dhalika adna ahlil jannati manzilah. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1571 dan Muslim 189. Maksudnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, saya tulis salah deh atas nu radhiyallahu anhu, saya tulis ada bawah ni radhiyallahu anhuma, tak apalah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengetahui orang terakhir yang akan keluar dari api ni aku. Maknanya kabuan, bukan kabuan dah, orang sutai. Orang sutai sekali yang akan keluar dari api ni aku. Dan orang itulah juga orang yang terakhir akan masuk ke syurga. Sebab dia orang sutai. Masya Allah. Dia ialah siapa tu? Lelaki yang keluar dari niaga dalam keadaan merangkak. Merangkak ni maknanya mengakak.
Bukan jalan dak. Ngako bobo gerok. Kokong tubik. Maka Allah berkata kepadanya, pergilah engkau masuk ke syurga. Setelah dia menjenguk kepalanya, dia menggambarkan bahawa syurga sudah dipenuhi orang. Jenguk kepala, tengok. Penuh belakang dah. Tengok gitu. Dia gambar saja tu. Maka dia kembali semula kepada Allah sambil berkata, wahai Tuhanku, aku dapati syurga semuanya sudah penuh. Maka Allah berkata kepadanya semula, pergilah engkau masuk ke syurga. Ini kali yang kedua Tuhan kata. Setelah dia menjenguk kepalanya semula, dia menggambarkan bahawa syurga sudah dipenuhi orang. Dah dia tengok dah kali yang mula-mula. Kali yang kedua dia tengok. Supa tu penuh dah wey. Nak pergi duduk mana lagi aku? Maka dia berkata, wahai Tuhanku, aku dapati syurga semuanya sudah penuh. Maka Allah berkata kepadanya pula, pergilah engkau masuk ke syurga. Nen kali yang ketiga. Kerana aku akan berikan kepadamu 10 kali ganda dunia ini. Masya Allah. Yang dia tak gambar walaupun sikit. Katanya, dia nak boleh duduk. Besarnya dunia, 10 kali ganda dunia ni. Dia duduk seorang. Atau bagi engkau seorang sahaja seperti 10 kali ganda dunia ini. Maka dia pun berkata kepada Allah, adakah engkau bercakap main-main denganku? Ha. Ya. Tak kira kata kau tu. Tu ha. Jangan duduk kelolong aku. Jangan engkau bersuka ketawa denganku sedangkan engkau ini Tuhan. Mu ni Tuhan. Aku ni orang tamada ni. Duduk kelolong aku. Maka aku Abdullah bin Umar apa tak? Dengar hadis ni Nabi royak. Abdullah royak katanya, melihat Nabi ketawa sehingga nampak gigi gerhanya. Ni nampak nampak gigi ni. Masya-Allah. Ni nak ayat katanya, Nabi biasa suka kecik hadis ni. Nabi suka siapa ke? Nampak gigi gerhamnya kerana orang itulah segenah-genah tempat orang yang akan masuk syurga. Ha ni jadi walaupun kita biasa duk dengar dalam khutbah ke dalam ceramah pagi hari ni boleh kita tengok tu apa ni bot mate hadis dia katanya orang yang segenah-genah darajat hang nak boleh syurga paling genah sekali orang ni lah iaitu nya 10 butir dunia ni besar. Lepas tu orang hak lebih pada tu masya-Allah nah besar mana kita tak tahulah. Dunia pun kita berasa besar bercakap dah kata kalau kita gambar katanya kita duduk seorang ataupun duduk dua tiga orang tak ekak nak pergi dah. Banyak situ sini situ sini. Tu pun dunia tanah tu kan 1/3 kalau nak kira dengan laut atas muka dunia ni. Tanah 1/3 banyaknya laut atas dunia. Bukan tanah. Tapi sikit lagi, semuanya kebun. Kebun, ngehidup mewah. Tak ada kena kerja, tak ada kena semaya, tak ada kena poso, tak ada. Duduk semata-mata sini. Jadi hamba Allah yang diberi nikmat yang begitu banyak. Sebab tu kita duduk atas dunia ni, letih, penat, lelah, tak erok. Kena duduk sabar, kena duduk gatu-gatu ni. Tak sedua kira banyak lah. Ha, kalau kecek bahasa kampung-kampung tak sedap karik sangat dah. Benar-benar lagu tu tak ada duit nak makan sikit-sikit. Orang kata ada. Tak sedap buh perut sangat. Nah, pakai pal-pal itu. Nah, tu.
ambil lah ajari Allah, ajari Nabi, penerengi ulama, mari kita pakat guna dalam hidup. Hidup atas dunia ni sekadar ni lah. Yesuk di mati. Lepas kita kau sari, kau dekat sokmong dengan nak mati. Nah, kau dekat sokmong, kau dekat. Maka persediaan kita untuk pergi ke akhirat ni adalah amat penting. Hadis yang ke-241. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nari arba'atun fayu'raduna 'ala Allah fayaltafitu ahaduhum fayaqul ay rabb idh akhrajtani minha fala tu'adhib fala tu'idni fiha fayunjihillahu minha. Hadis dalam Sahih Muslim 192. Maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, empat golongi manusia yang akan keluar dari api neraka. Ini saya pun tak ulang sebab belum pada ni ada dah hadis yang kita baca yang Nabi royak katanya pak pesan manusia hok kira katanya kadi dia sinsut dah ahli neraka, kadi dia sinsut tapi dia boleh tubik juga daripada neraka dengan sebab rahmat Allah Taala yang ada pada dia. Nah, mereka akan ditayang kepada Allah. Ditayang ni maknanya winapok kepada Allah Ta'ala. Siapa kata orang jenis kadi lagu mana tu buat dosa besar ataupun duduk di dalam kejahatan di masa dunia ni, tapi akhir sekali dia puak-puak dia boleh tubik keluar daripada neraka, maka salah seorang dari mereka berpaling, maka dia berkata, wahai Tuhanku, engkau telah mengeluarkan aku dari neraka, maka janganlah engkau kembalikan aku semula ke neraka. Tengok, ni orang sutai, boleh jadi dia ni dah kalau gimana wallahu alam. Nah, orang hak adik, hak kita baca saat ni. Dia tengok neraka kan sutai, dia minta lalu dah dengan Allah. Ya Allah, muak tubiklah aku daripada neraka, mu janganlah wak masuk aku semula ke neraka. Allah menerima permohonannya, maka Allah menyelamatkannya dari api neraka buat selama-lamanya. Masya Allah. Tak masuk neraka dah dia. Nah, kita pergi lagi dah. Boleh sah hadis lagi. Dalam bab yang ke-21. Ridwanullahi ala ahlil jannah. Redha Allah terhadap ahli syurga. Hadis 242 an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yaqulu li ahli al-jannah ya ahli al-jannah yaqulun labbaik rabbana wa sa'daik fayaqul hal raditum fayaqulun wama lana la narda waqad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqika fayaqul ana u'tikum afdala min dhalik qalu ya rab wa ayyu shay'in afdalu min dhalik fayaqul أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده فلا أسخط عليكم بعده أبدا. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 2549 dan Muslim 2829. Maksudnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata,
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah berfirman kepada ahli syurga. Ini ahli-ahli syurga, insya-Allah kita semua ni boleh duduk dalam syurga dan kita akan boleh dengar ni perkataan Allah Taala sebut kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya Allah berfirman kepada ahli syurga, wahai ahli syurga. Mereka menjawab, ya wahai Tuhan kami, semua kebaikan ada padamu. Itulah labbaika wa sa'daik. Itu maksudnya, semua kebaikan ada padamu. Maka Allah menanya mereka, adakah kamu sudah redha kerana dimasukkan ke dalam syurga? Mereka pun menjawab, kenapa kau kita tidak redha sedangkan engkau wahai Tuhan kami telah memberi kepada kami syurga yang tidak pernah engkau beri kepada sesiapa pun dari makhluk engkau. Maknanya padah dah boleh duduk di dalam syurga. Tuhan tanya lagi, nak apa lagi aku nak tambah kepadamu? Orang ahli syurga pakai jawab pensi yang dia kan. Padahal ya Allah, dengan amalai yang duduk atas dunia ni, saya tambah ni. Amalai yang kami buat, gotu, goni, gotu, goni. Tapi Tuhannya balas syurga, Masya Allah. Boleh duduk di dalam syurga. Padahal. Gitulah kecek tak? Maka Allah berkata kepada mereka, aku akan berikan kepada kamu benda yang lebih afdal. Maknanya lebih mulia dari itu lagi. Gapo? Mereka pun menanya, wahai Tuhan kami, apakah yang lebih mulia dari itu? Ini benda yang lebih daripada syurga lagi. Gapo? Maka Allah menjawab, uhilla alaikum ridwani fala ashatu alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan keredaanku. Maknanya, hei ahli syurga, aku hari ini halal kepadamu semua reda aku kepada kamu. Aku tidak akan marah, tidak akan murka ke atasmu buat selama-lamanya. Maknanya, hei ahli syurga, hei hamba aku, mu duduklah di dalam syurga sesuka-suka hatimu. Sapa bila-bila aku tak marahlah kepadamu. Sapa bila-bila. Ini perkataan yang kita sendiri akan dengar daripada Allah Ta'ala ketika kita duduk dalam syurga sikit lagi. Dan ini kita duduk di atas dunia, kita dengar hadis Nabi ya. Kita dengar hadis Nabi. Tapi apabila kita duduk di dalam syurga sungguh, Allah Ta'ala akan kecek dengan kita. Masya Allah. Soalannya nak buat macam mana nak jadi kita boleh duduk di dalam syurga. Nak masuk di dalam syurga. Sebab itulah saya fikir bodoh-bodoh lah. Bodoh-bodoh. Fikir katanya, belalah tak masuk syurga sedap pun. Duduk di kaki lima padahal. Duduk tempat orang sapu kaki. Padahal. Tidur makan seronok situ padahal. Tapi Allah Ta'ala dia tak bui macam tu. Dalam syurga, dia buinya kepada orang yang paling renuh sekali. 10 butir dunia ni. Kerong dia sorang. Masya Allah. Sebab tu, harap dia, harap perbaik kita dengan Allah Ta'ala ni kena ada sokmo. Minta sokmo, ya Allah. We masukkanlah aku dan kami semua ni ke dalam syurga. Sebab tu, kita pakat-pakat usaha lah. Lagu-lagu mana, lari tak lepas. Kita kena pergi ke sana. Kena pergi ke syurga. Dan tesan kita ni, syurga. Maka, kita haraplah mudah-mudahan Allah Ta'ala jadi hidup kita, hidup baik, juru, pahal, ugamu, akhlak mulia, takwa kepada Allah. Lepas tu sebar ugamu. Gapo hak kita boleh buat? Mengikut faham samad kita, kita buat.
Nah, Tuhan nak tok mano kita tu bukan ha kita dah. Ha tu ha Allah. Bukan ha kita duk gi paksa ataupun duk gi royak katanya tak ada ko lagu mano. Dak. Semua Allah Taala atur tu adalah betul dalam hidup kita. Nah, sekadar tu dah. Lepas tu saya minta bercuti 4 hari dah. Satu Ahad, Senin, Selasa. Ha, 4 hari tak ada. Jadi insya-Allah pagi hari Rabu kita jumpa semula di dalam ayat-ayat di dalam suratul Ahzab, iaitunya ayat berhubungnya dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.